Hai teman-teman semua. Pemerintah saat ini akan menerapkan new normal atau tatanan kehidupan baru. Sudah tahu skenarionya seperti apa? Skenario yang akan digunakan yaitu dengan menerapkan aturan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan? Kita mulai dengan sering mencuci tangan dengan sabun, sebisa mungkin untuk tidak salaman. Sepulang dari luar, biasakan untuk langsung mengganti pakaian dan mandi. Membawa bekal hand sanitizer ya. Penggunaan masker yang wajib dipakai sehari-hari dalam beraktivitas. Pengecekan suhu tubuh di kantor. Dan untuk yang berpergian menggunakan penerbangan, agar menunjukkan surat keterangan uji rapid test dengan hasil non-reaktif. Untuk selengkapnya, kalian bisa baca di Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang kriteria persyaratan perjalanan. Ingat, dimanapun kita berada selalu terapkan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter, jangan berkerumun, dan hindari keramaian. Karena keberhasilan new normal ini bergantung daripada kedisiplinan kita semua, masyarakat Indonesia yang sadar diri dengan memperketat dan mengikuti protokol kesehatan. Oh ya, untuk menjaga imun tubuh di masa pandemi ini, kita dianjurkan untuk selalu olahraga mandiri, berjemur di pagi hari, dan mengkonsumsi vitamin. Kehidupan mungkin tak akan pernah sama lagi. Jika ingin bertahan, kita mutlak beradaptasi. Jadi, mari menyongsong dunia baru yang kian tak terduga. Karena tiap bencana pasti selalu ada hikmah yang kita petik bersama. Stay safe and keep healthy, saudaraku.